Halo, datang lagi di sini bersama saya Andi Taufianto di channel saya Andi Taufianto. Kali ini saya akan memberikan sebuah offer yang menarik mengenai sebuah template landing page yang saya coba sendiri. Itu mudah banget cara menggunakannya. Templatenya juga sangat banyak dan teman-teman gampang banget istilahnya lah bikin landing page dalam hitungan detik aja. Nah, teman-teman tahu sendiri kan landing page itu apa? Landing page itu digunakan untuk halaman awal toko Anda. Jadi kalau halaman toko Anda ini nggak menarik, yang mau beli juga nanti mikir-mikir, ini benar nggak sih orangnya niat jualan nggak sih? Ya, seperti itu. Nah, untuk jasa landing page sendiri, untuk bikinnya itu mahal ya. Jadi teman-teman misalnya pengen bikin sendiri, nggak punya kemampuan yang mumpuni di bidang website, udahlah. Teman-teman ikuti panduan aja penggunaan website ini menggunakan Elementor yang mudah banget, yaitu menggunakan sebuah platform WordPress yang teman-teman bisa download gratis dimanapun, dan cara penggunaannya pun cukup sangat mudah sekali. Ya, ini nanti akan saya demokan beberapa contoh konten yang istilahnya bisa memberikan benefit bagi teman-teman yang awalnya jualan di marketplace, mungkin pengen dijual lewat Facebook Ads atau pengen punya sebuah penghasilan tambahan, yaitu teman-teman pengen jualan lewat website, lewat Facebook Ads atau Google Ads tapi nggak punya landing page. Nah, ini salah satu istilahnya fitur yang sangat bagus sekali nih yang akan saya jelaskan di offer kali ini. Jadi ini nantinya saya akan menjelaskan sebuah produk namanya Landfoster. Yaitu Landfoster ini sebuah istilahnya template dari Elementor yang teman-teman dapatkan itu lebih dari 300 lebih. Banyak banget yang teman-teman bisa lihat, nanti akan saya demokan beberapa supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih istilahnya mudahnya membuat landing page dengan menggunakan Landfoster ini. Dengan menggunakan Landfoster ini juga, teman-teman nggak usah ragu atau khawatir, nggak ngerti desain, nggak ngerti bikin copywriting, nggak ngerti cara bikin landing page yang proporsional, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini udah disediakan semua layout, bahkan juga kata-kata, susunan-susunannya juga udah disediakan semua. Bandingkan, apabila teman-teman nggak ngerti bagaimana cara bikinnya ya, ya ini teman-teman harus istilahnya riset sana sini, melihat landing page 1, melihat landing page yang 2. Banyak banget yang bikin pusing lah istilahnya, dalam artian seperti itu. Nah, daripada capek-capek seperti itu, menghabiskan banyak waktu, tenaga, juga biaya, teman-teman cukup membeli sebuah template aja dan semua masalah Anda kelar. Nah, di sini juga nanti teman-teman bisa membuat jasa juga, yaitu jasa pembuatan landing page yang teman-teman bisa pakai untuk mencari uang kembali. Nah, dengan mencari klien, karena lisensinya developer license, dalam artian teman-teman bisa menggunakan template ini untuk klien yang nantinya akan teman-teman bikinkan landing page. Nah, misalnya bikin landing page satu aja ya teman-teman, misalnya jasanya dihargai minimal 300 sampai 1 juta, teman-teman bisa dapatkan profit yang sangat banyak dari sini. Oke, untuk demonya akan saya demokan selanjutnya. Oke, jadi gini ya teman-teman, kali ini saya akan mendemokan bagaimana sih kita bisa menggunakan template dari Elementor ini untuk digunakan langsung menggunakan landing page yang akan kita gunakan nanti. Nah, untuk halamannya sendiri yaitu seperti ini, produknya namanya Landfoster. Di sini teman-teman bisa melihat beberapa template landing page yang digunakan untuk banyak keperluan, terutama untuk keperluan toko online ya. Jadi teman-teman bisa banyak banget nih needs yang ada di sini. Contohnya ini ada buku, ada dapur, ada elektronik, semua ada di sini. Nah, untuk melihat previewnya, nah teman-teman tinggal masuk aja nih ke halaman reviewlawantet.com di Landfoster nih, ada beberapa banyak banget halaman contoh-contoh yang ada di Landfoster. Oke. Nah, untuk melihat halamannya teman-teman bisa lihat di sini nih, contohnya ini ya, untuk pertama kali ini live preview dulu ini. Nah, ini contoh ada kategorinya ini, misalnya untuk alat masak. Nah, ini teman-teman bisa lihat
sudah ada halaman templatenya udah bagus, kemudian udah ada gambar-gambar testimonialnya, sudah ada testinya, udah ada deskripsinya, nah, nama produknya. Nah, seperti ini ya. Udah teman-teman tinggal klik aja. Nah, udah. Seperti ini salah satu contoh templatenya. Yang kedua, misalnya ini teman-teman tinggal buka templatenya seperti ini. Nah, ini. Mudah banget ya. Jadi teman-teman nanti ketika insert halamannya udah langsung seperti ini. Tinggal teman-teman ganti image-image-nya, tulisannya sesuai dengan produk yang teman-teman inginkan. Niche-nya juga banyak banget. Nah, ini misalnya untuk kecantikan, teman-teman juga bisa buka ini misalnya contohnya untuk kecantikan. Nah, ini seperti ini. Oke, ada lagi. Ini apa ini? Nah, ini contohnya juga untuk kecantikan juga. Ini ada lip balm. Nah, ada lagi misalnya produknya tentang ini. Tentang usaha atau produk tentang kafe ya, ini ya, desain. Ya, tentang desain-desain. Ah, pokoknya banyak banget lah, teman-teman bisa melihatnya di sini. Nah, untuk demonya saya akan demokan beberapa template. Jadi teman-teman tinggal membuat aja, terutama teman-teman yang pengen fokus untuk jualan di Facebook Ads. Kemudian teman-teman pengen ngambil produk dari marketplace atau yang lain, mudah banget lah caranya seperti ini. Oke? Nah, untuk semua previewnya teman-teman bisa lihat di sini nanti. Nah, ini lihat semuanya, ada di sini previewnya, ada banyak banget yang ada di sini. Nah, kategorinya ini teman-teman lihat aja lah, ini ada banyak banget, ini ada gaming, ada dapur, ada elektronik, ada fashion muslim, ada gaming, kecantikan, office stationery, otomotif, banyak banget lah. Nah, contohnya ini yang otomotif ya, kita ambil seperti ini. Nah, ini ada, ini kategori 20. Nah, ini ada banyak banget. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman harus melihat semua kayak gini satu-satu, udah banyak banget ini. Gak terlalu, teman-teman harus melihat dengan seksama untuk melihat templatenya. Oke? Saya akan demokan bagaimana sih caranya untuk menggunakan template ini. Itu mudah banget. Jadi teman-teman harus punya WordPress dulu ya. Kalau WordPress itu pasti masuknya ke halaman adminnya, ke dashboard WP Admin. Di sini pastikan teman-teman sudah install Elementor. Teman-teman sudah install di add new di sini plugin, masuknya ke Elementor. Kalau belum pernah install, tinggal search saja ini Elementor, kemudian install. Tinggal install, setelah itu teman-teman tinggal masuk ke page. Nah, di sini teman-teman untuk menambahkan halaman Elementor, teman-teman tinggal di add new halamannya. Misalnya saya pengen mentarget tentang produk yang kita inginkan. Nah, misalnya saya mau pakai template-nya apa, nanti kita tentukan ya. Nah, misalnya ini pakai edit Elementor dulu. Produk baru misalnya ya, kita edit dengan Elementor. Oke, untuk mengubah halaman awalnya teman-teman bisa ganti page layout ke menjadi Elementor Canvas. Yeah. Nah, untuk menambahkan templatenya teman-teman tinggal masukkan ke folder ini. Jadi ada my templates ya. Kemudian teman-teman tinggal upload nih pakai tombol ini. Kemudian pilih file template yang teman-teman mau import sesuai dengan pilihan teman-teman ya. Nah, misalnya saya mau import, saya pakai yang bisnis 29 ini, saya import.
kita tunggu sampai proses importnya selesai. Mungkin agak memakan waktu karena dia juga mengimpor resource-resource seperti image, seperti lain-lainnya itu dari luar ke dalam website kita. Jadi ini harus kita tunggu dulu sampai prosesnya loading selesai. Tergantung dari koneksi dari teman-teman juga ya. Kita tunggu. Nah, oke. Sudah selesai, teman-teman bisa langsung insert ini ya. Kalau mau preview juga bisa preview dulu seperti apa template-nya sebelum kita aplikasikan ke dalam template yang akan kita pilih. Nah, seperti ini. Oke. Nah, misalnya nih tinggal di insert ya. Oke. Kita tunggu. Nah, sudah masuk ya ke dalam halaman landing page kita. Nah, sudah jadi seperti ini tampilannya. Keren banget. Nah, ini udah ada beberapa tampilan produknya seperti ini. Ada judulnya. Teman-teman bisa ngedit. Nah, misalnya seperti ini. Alat membuat kopi instan. Nah, ini bla 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 lah. Teman-teman bisa tambahkan sendiri penjelasannya. Teman-teman bisa mengganti image-nya. Nah, ini seperti ini ya. Misalnya gambar-gambarnya. Teman-teman bisa ini udah ada copywriting-nya juga ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, di halaman landing page ini sudah disertai beberapa tulisan yang istilahnya sudah membuat branding Anda, produk Anda menjadi terpercayalah sesuai dengan copywriting yang bagus. Nah, ini teman-teman bisa menambahkan fitur-fiturnya, contohnya ini untuk testimonial. Kemudian di bagian ini ada lagi tentang pengetahuan tentang produk Anda. Di sini teman-teman memperkenalkan produk Anda, gambarnya bisa diganti. Nah, ini teman-teman semua tinggal edit-edit. Nah, ini atau testimonial dari WhatsApp-nya dan lain-lain. Nah, ini harganya juga bisa teman-teman edit. Teman-teman tinggal ngambil dari gambar dari produk yang teman-teman mau jual. Misalnya teman-teman mau dropship barang, ngambil dari Tokopedia atau Bukalapak, tinggal copy aja di sini. Nah, setelah selesai, teman-teman tinggal ganti. Misalnya ini saya ganti titelnya menjadi copy tadi ya. Alat pembuat kopi. Oke. Nah, ini misalnya sudah ada, tinggal kita publish. Oke. Nah, misalnya mau dibuka, nah ini seperti ini ya. Nah, jadi halaman kita, landing page kita, tinggal beberapa kali edit aja sesuai dengan produk yang kita inginkan dan halamannya jadi seperti ini. Oke, mudah banget. Seperti ini untuk pembuatan landing page-nya. Nah, dari insight ini, terutama teman-teman yang lagi jualan online dengan menggunakan Facebook Ads ataupun menggunakan media lain seperti Google Ads. Nah, ini sangat saya sarankan lah untuk menggunakan produk ini karena kategorinya itu sangat banyak. Nah, itu ada beberapa kategori seperti kecantikan, kesehatan, dan macam-macam. Itu teman-teman nggak usah repot lagi untuk membuat desain-desainnya karena semuanya sudah disediakan sesuai dengan produk apa sih yang mau kita jual. Oke, untuk reviewnya mungkin cukup sekian. Jadi teman-teman nanti bisa melihat langsung ke halaman yang sudah saya sediakan di video ini, yaitu di review di Land Foster ini. Nah, ini semua barang yang teman-teman pakai, terutama teman-teman yang mau menggunakan iklan. Nah, itu ataupun membuat penawaran produknya bisa menggunakan produk ini sebagai salah satu alat wajib yang teman-teman wajib punya. Karena dengan menggunakan ini, teman-teman bisa menghemat waktu, jadi nggak usah lagi
terfokus untuk ngurusin tetek bengeknya mengenai landing page ya, karena sudah sangat mudah banget. Oke, untuk reviewnya saya cukupkan sekian. Jadi kalau teman-teman nanti pengen membeli produk Landfoster ini, bisa download, bisa aplikasikan di sini. Teman-teman bisa download lewat link yang saya kasih di bawah ini, bisa beli ke sana. Kemudian kalau teman-teman mau mendapatkan bonus-bonus yang saya tawarkan, bisa juga lihat nih penawaran saya di halaman ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.